5 hewan yang bisa mendeteksi bencana alam, dari semut hingga gajah. Pernahkah mendengar bahwa hewan bisa mendeteksi bencana alam? Ternyata hal itu bisa terjadi karena salah satu sebabnya, insting dan indera hewan jauh lebih peka daripada manusia. Pertama, semut merah. Semut merah punya kebiasaan mencari makanan di siang hari dan berjaga-jaga di malam hari. Tetapi, kebiasaan ini akan terbalik saat akan terjadi bencana alam. Mereka akan mencari makan di malam hari dan berjaga-jaga di siang hari. Kedua, gajah. Gajah memiliki kepekaan tinggi dan indera pendengaran yang tajam. 3/4 bahasa gajah bersifat infrasonik, sehingga tidak bisa dipahami oleh manusia. Saat akan terjadi bencana alam, biasanya gajah akan tiba-tiba gelisah, bahkan menangis. Ketiga, anjing. Kekuatan indera perasa anjing bisa mencapai 10.000 kali lebih kuat dari manusia. Hal ini membuat anjing mampu merasakan perubahan suhu sebelum terjadi gempa bumi. Biasanya, anjing akan merasa takut dan tubuhnya gemetar sebelum terjadi bencana alam. Keempat, kucing. Pakar kraioseismologi dari Nebraska, Amerika Serikat, Sela-Sela Bates, pernah melakukan uji coba dengan memasang gelang Fitbit di kalung leher kucing yang terkoneksi dengan laptop atau smartphone. Kelima, burung. Burung dapat mendengar infrasuon yang bisa membuat mereka mengenali datangnya badai dan tsunami. Nah, itulah 5 hewan pendeteksi bencana alam. Semoga bisa menambah wawasan ya. Subscribe.